semua sudah duduk bersila berjajar rapi menghadap muka. Izinkan hamba mula bicara hikayat si miskin ingin dicerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah. Wabihi nasta'in al-kisah bahawa citra pada zaman dahulu kala daripada citra yang indah-indah jua. Maka kata sahibul hikayat, seorang perempuan yang teramat miskin duduknya di tepi kampung raja, dan si miskin itu adalah mempunyai 7 orang anak laki-laki sedang besar. Maka bapaknya sudah pulang negeri yang fana kepada negeri yang baka. Dan pada masa ada bapaknya hidup dahulu, senanglah sedikit kehidupan mereka itu. Maka masa sekarang terlalulah susah. Maka pada masa sekarang, makan hidup si miskin itu ialah mencari upah menumbuk padi kepada raja. Itu inilah makan hidup pada setiap hari hingga bertahun-tahun. Syahadan, maka dengan lama kelamaan besarlah anak si miskin itu. Maka yang tuanya dengan takdir Allah, timbullah fikiran-fikiran hati anak miskin itu seraya berkata kepada bundanya, "Ya ibunda, maka haraplah anak anda dengan sebesar-besar pengharapan anak anda minta pinangkan anak anda raja itu." Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.